Assalamualaikum. Hai guys, kembali lagi di channel YouTube Radinopiar. Kali ini saya akan mengunboxing dan mereview Mouse Gaming Robot MG600 murah, tapi bukan sekedar murah aja, tapi mouse ini berasal dari brand yang mempunyai reputasi cukup baik di mata saya, yaitu Robot. Beberapa produk Robot juga berdampingan dengan Vivan. Jadi dulu tuh ada namanya Vivan Robot yang jual aksesoris HP, namun sekarang Robot memasarkan produknya dengan nama brandnya sendiri. Oke, langsung aja kita lihat barangnya. Nah, ini adalah Robot MG600 Micro Programming Gaming Mouse. Oke, ini tampilan depan boxnya. Cakep ya boxnya. Kemudian, nah di belakangnya ini, oke kita lihat ada apa aja. Yang pertama, memiliki fitur 4 pergeseran kecepatan, yaitu 800, 1200, 1600, sama 2400. Pergeseran 4 kecepatan hingga 4800 menggunakan software. Kemudian panjang kabelnya itu 1,6 meter. Kemudian ada 6 tombol custom. Oke, kemudian ada 4 varian warna ya. Untuk LED-nya warna merah, ungu, biru, dan warna pink. Desainnya di Hong Kong, buatnya di Cina. Dan yang pasti Mouse Gaming Robot MG600 ini sudah garansi 1 tahun guys. Garansi itu diberi oleh dari PT Wok Global Technology. Wah, mantap juga nih, harga murah dapat garansi 1 tahun pula. Oke, nggak berlama-lama lagi, kita langsung lihat apa aja yang ada di dalam boxnya. Yush, cakep. Oke, ada mouse-nya, kita keluarin dulu. Nah, di dalam box-nya juga terdapat kartu garansi. Oke, garansi 1 tahun dari PT Wok Global Technology. Kemudian juga mendapatkan CD install ya, drivernya untuk software mouse-nya. Kemudian ada user manual atau buku panduan. Ada dua bahasa, yang pertama bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia. Oke, habis. Oke, kita lihat mouse-nya. Nah, ini adalah mouse-nya. Desainnya cakep ya. Di sini ada tulisan robot. Kemudian di sini ada klik tombolnya, tombol. Oke, di sini ada tombol GPI-nya, ini scroll-nya. Oke, enak ya digenggam. Pas. Kemudian ini tampilan bawahnya. Model MG600 Gaming Mouse, rating 5 volt 100 mAh, made in China. Mouse gaming ini enak digenggam karena didesain untuk para gamers. Ya, ini enak ya. Lumayan berat juga nih mouse-nya. Jadi nggak ringan gitu. Jadi sekali lagi, mouse gaming ini memiliki fitur 4 pergeseran kecepatan,
yaitu 800, 1200, 1600, dan 2400 hingga mencapai 4800 DPI melalui perangkat lunak yang menggunakan softwarenya tadi. Kemudian ada empat variasi warna lampu yaitu merah, biru, ungu, dan pink. Nanti kita coba mereview melihat lampu LED-nya. Kemudian kabelnya panjangnya 1,6 meter dan bahannya lumayan kuat. Jadi kalian nggak perlu khawatir bila kabelnya rusak atau putus. Oke, ini kepala USB-nya. Ini kita coba aja langsung. Bisa dilihat ya, guys. Oke. Lampunya berkedip-kedip. LED-nya ada warna ungu, biru, pink. Jadi untuk pengaturan untuk mematikan lampu LED-nya seperti ini. Tekan CPI-nya. Nah, maka mati. Untuk menghidupkannya kembali. Oke, mungkin segitu aja ya, guys. Review singkat saya mengenai mouse gaming murah dengan harga kisaran di 100 ribuan, yaitu robot MG600. Oke, yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe ya, guys, agar channel ini berkembang dan saya menjadi semangat lagi dalam mengupload video-video lainnya.